Lihat, lu, gue apartemen lu kayak di mall, acanya gitu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari demi hari hubungan Lesti dan Bilar makin serius. Ini dibuktikan dari unggahan mereka berdua dan kekompakan Lesti dan Bilar. Apalagi yang ini guys, ketika Lesti dan Bilar sudah siap-siap menyiapkan rumah untuk mereka berdua. Sepertinya Lesti dan Bilar sudah berupaya semaksimal mungkin membuat masa depannya terencana. Lihatlah apartemen yang disiapkan oleh Bilar untuk biduk rumah tangga mereka nantinya. Ya, tentu hal ini sebagaimana yang nampak dan diunggah oleh Bilar saat bersama Lesti dan baru-baru ini dengan para sahabatnya. Tentu hal ini menunjukkan keseriusan mereka berdua. Karena memang Bilar menginginkan sebuah hunian yang privat istimewa untuk mereka berdua nantinya apabila sudah resmi menjadi suami istri. Tentu Bilar tak main-main dengan planningnya ini. Karena selain asisten kru dan Lesti sendiri yang lebih awal diajak melihat-lihat rumahnya, tentu hal ini untuk menyiapkan di tahun 2021. Ya, tentu hal ini adalah upaya Bilar memantaskan diri menjadi pasangan Lesti Kejora yang sekarang masih asik berlibur sambil kerja di Bali. Ya, dalam unggahannya itu terlihat bahwa Revivi Yuli Maul serta kakaknya Benny Mulyana, Mama Redi dan mamanya sendiri menikmati liburan sambil kerja di Bali. Tentu ini sudah berbunga-bunga karena disiapkan rumah istimewa berupa apartemen yang siap ditinggalinya ketika akan menikah dengan sang kekasih nantinya. Kita sebagai fan memang mengharapkan segala sesuatu yang terbaik untuk keduanya, yakni untuk Lesti dan Bilar, agar selalu dimudahkan jalannya, diberikan kelapangan dalam menjalani, meniti karir demi masa depan mereka. Harapan terbaik adalah mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah pada akhirnya. Ya, semoga mereka segera dipantaskan dan memantaskan diri untuk hal itu. Begitupun bagi kalian yang sudah stay tune di channel kita ini, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kegiatan dan keuangan berita terbaru tentang mereka cepat kalian dapatkan update-nya terbaru terbaper. Terima kasih telah menonton. Semoga rezeki kalian juga dimudahkan, dilimpahkan dan diberi umur panjang serta selalu jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.